Pemirsa, aparatur sipil negara Kota Tasikmalaya, Jawa Barat menggalang dana untuk korban gempa. Rencananya dana yang terkumpul akan diserahkan kepada para korban gempa melalui satu pintu BPBD. Penggalangan dana dilakukan oleh pegawai negeri sipil usai kegiatan upacara apel pagi di Balai Kota. Satu persatu, sejumlah pegawai negeri sipil dimintai sumbangan oleh petugas yang ditunjuk untuk menarik dana. Selain para PNS, petugas juga meminta sumbangan kepada para istri pejabat yang hadir saat itu. Aksi ini digelar sebagai bentuk kepedulian aparatur sipil negara pada korban bencana gempa Tasikmalaya. Dengan ditetapkannya status tanggap darurat oleh pemerintah, pemerintah Kota Tasikmalaya telah mengantisipasi dengan menyiapkan anggaran sebesar 2 miliar rupiah dan dialokasikan sebagai dana tak terduga. Dah. Selain melakukan pengiriman kepada para pelanggan dan pihak yang berwenang di pasar layanan publik, mohon dipindahkan ke